Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengikuti ibadah Kamis Putih. Kamis Putih adalah ibadah untuk mengenang saat pelayanan Yesus yang terakhir bersama murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan diadili. Yesus mengakhiri pelayanannya dengan melakukan perjamuan malam terakhir dan menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa melalui doa di Bukit Getsemani. Untuk itu, seluruh pelayan GKPI Padang Bulan mengucapkan kepada kita semua selamat datang dan selamat mengikuti ibadah ini. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita pada Kamis Putih malam ini dengan tema peringatan akan pengorbanan Kristus. Marilah kita memulainya dengan mengangkat kidung pujian dari pelengkap kidung pujian nomor 2 ayat 1. Sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya Via Dolorosa, kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa.
umat-Nya. Tanpa darah-Nya yang tercura di bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Kita mengambil waktu untuk saat teduh. Dalam nama Allah Bapa, nama anak-Nya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Haleluya. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1. Yesus berdoa di Getsemane. Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit
lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Narasi 13 dan 14, Yesus ditangkap, murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku,
tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 2. Yesus di hadapan imam besar, Yesus di hadapan imam besar Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar.
Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu kata iman besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit. Maka iman besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Pada waktu itu Petrus masih duduk ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selama bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkal dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam.
Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah satu dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor dari PKJ 187 ayat 1. Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34. Saya akan membacanya bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah penetapan perjamuan kudus yang kita imani, dan di gereja kita selalu ada dua agenda perjamuan kudus, yaitu Jumat Agung dan Natal. Dan di sini dikatakan setiap kita untuk menerima, mendapat perjamuan kudus, itu artinya kita memperingati akan Yesus. Memperingati akan Yesus bukan berarti kita lupa selama ini, tetapi ingatan yang paling tepat, paling nyata untuk Yesus adalah perjamuan kudus. Dan di sini diingatkan kepada kita cara-cara untuk menerimanya. Jangan sempat menjadi cara yang membuahkan dosa dan berdosa kepada tubuh dan darah Kristus. Kenapa di Protestan atau GKPI dia naik CD dulu baru menerima perjamuan kudus? Memang karena firman ini, supaya jangan berdosa. Karena cara-cara untuk menerima perjamuan kudus dengan sopannya, dengan keteraturannya, sebenarnya diuji ketika kita naik sidih. Apakah penerimaan kita sekedar atau sudah sungguh-sungguh, dan ini akan membawa kita menjadi kebiasaan. Sehingga kalau saya mengajar perguru malua atau naik sidih, saya selalu ingatkan itu, jangan berdosa. Ada cara yang selalu kita perbaharui. Sebelum pandemi, di gereja ini kita berbaris dan kami akan melayani. Tetapi karena pandemi, ada gambaran bahwa hal itu merupakan suatu kerumunan, dan kita perbaharui seperti drive-thru, kita menerima dan langsung kembali ke tempat. Dan itu besok kita kerjakan setelah mengenang detik-detik kematian Yesus jam 2 siang besok. Setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Dan saya selalu mengajarkan, memang tangan kita ketika menerima roti, tangan kiri di atas dan tangan kanan di bawahnya. Ketika pendeta memberi roti, maka tangan kiri akan tetap di situ dan tangan kanan bertugas mengambil roti dan langsung dimakan. Jadi perjamuan kudus di GKPI, detik itu roti diberikan dan saat itu juga kita makan. Memang ada denominasi lain,
ketika menerima roti dan menunggu aba-aba dan serempak untuk makan. Tetapi di GKPI, begitu diberi roti dan kita mengambilnya dan langsung dimakan. Tetapi kalau anggur, dulu seperti firman ini itu di cawan, atau ada semacam tempat minuman, dan itu yang diberikan kepada semuanya. Jadi ketika anggur diisi di cawan itu, semua yang berdiri itu memakai satu cawan yang sama. Tetapi karena ada pembaharuan mengkaji keengganan-keengganan, apabila di samping kita perempuan atau ibu-ibu, enggan juga laki-laki dalam lingkaran yang sama menerimanya. Sehingga ada pembaharuan, diberilah siloki menjadi untuk perorangan. Dan menerima siloki itu, tangan kiri di bawah, tapi tangan kanan menjemput. Jadi ketika pendeta memberi siloki, tangan kiri kita tepat di bawah untuk menerima, tapi tangan kanan yang menjemputnya. Dan ketika kita sudah mengambilnya, kita langsung meminum. Bagaimana cara kita supaya begitu hormat menerima? Jangan lupa, sebelum memakan roti, katakan doamu yang sangat singkat untuk bersyukur. Entah itu contoh, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan ketika menerima anggur juga seperti itu, sebelum diminum, katakan doamu yang sangat singkat. Saya bersyukur atas darahmu ini, kita minum. Dan beberapa kreasi doa yang sangat singkat. Apabila kita tidak memiliki persiapan dengan menguji tadi diri itu, maka di sana ada peluang kita berdosa menerima perjamuan kudus. Yang harusnya perjamuan kudus itu menyucikan kita, justru menambah dosa kita. Dan itu tidak boleh terjadi besok. Dan saya beritahukan juga, memang tidak ada persembahan untuk perjamuan kudus. Karena apa? Persembahan pada saat perjamuan kudus adalah Yesus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya. Maka kita mengucap syukur. Maka saudara yang mengucap syukur, itu akan dibuat satu tempat. Ketika sudah selesai meminum anggur, kita menyerahkan ucapan syukur kita. Dan ini tidak boleh keliru. Tidak ada persembahan untuk perjamuan kudus yang ada ucapan syukur atas kita menerima Yesus sendiri mempersembahkan tubuh dan darahnya. Dan pada saat ini ketika kita juga belum menguji hati, menguji diri kita, dan tidak percaya akan tubuh dan darah itu, sama saja kita menghasilkan dosa. Kalau di Protestan atau GKPI, memang disebut perjamuan kudus itu konsubstansiasi. Artinya, ketika perjamuan kudus itu dilangsungkan, roti itu sekaligus tubuh Yesus, anggur itu sekaligus darah Yesus. Tapi ketika selesai perjamuan kudus, roti akan seperti roti biasa, anggur seperti anggur biasa, dan tidak boleh kita maknai untuk kita bawa pulang, karena itu sudah kudus. Hanya di dalam perjamuan kudus, semua hal itu kudus, baik yang melayani
baik yang menerima, baik roti, baik anggur. Sehingga Paulus di sini sangat mengingatkan supaya kita hormat dengan cara-cara yang hormat dan juga percaya. Dan besok memang harus kita buktikan ketika kita dengan sabar datang ke depan, memang tidak ada acara kita untuk bercerita satu dengan yang lain, karena kita sedang menunggu keberlangsungan ingatan yang nyata akan Yesus. Jadi kevakuman kita sebelum datang ke depan atau kevakuman kita setelah selesai menerima, memang tidak ada acara untuk melakukan komunikasi-komunikasi, karena kita mau menikmati pada saat itu bagaimana kita sudah sama, atau tubuh itu sudah di dalam tubuh, darah itu sudah di dalam darah kita. Itu detik-detik yang sangat mengharukan untuk menikmati kebersamaan dengan Yesus. Sehingga saat ini kalau kita dalam Kamis Putih ini, mulai dari kemarin Pasion, saya berharap buah dari ini semua, ketika kita berbicara tentang Yesus, ada keharuan khusus dalam hati kita. Karena semua perlakuan-perlakuan yang diterima Yesus, sebenarnya seperti itulah praktik dosa itu sendiri sedang menyiksa kita. Yesus yang menerima semua tamparan itu, satu pun tidak ada yang disangkalnya, tidak ada yang ditentangnya, tidak ada yang dilawannya. Karena Yesus mau menyatakan kepada kita, sebenarnya seperti itulah jahatnya dosa itu, dan ingin dia basmi. Dia terima itu, dan dia akan mati di kayu salib, mematikan semua kejahatan itu. Tugas kita sekarang jangan lagi mau jahat. Wajah Yesus yang penuh ludah itu memang seperti itu praktiknya kalau kita berdosa. Kotor sekali wajah kita. Setiap kita memiliki pikiran jahat, sakit sekali badan kita, tercabik-cabik rasanya tubuh kita. Ketika kita tursi dalam tidur kita merancang-merancang untuk membalas-membalas semua ketidakadilan itu, seperti itulah perlakuan-perlakuan dosa itu kepada Yesus. Kita sedang memukul diri kita sendiri. Dan saya harap juga dalam memaknai kematian Yesus, bukan sedang kita sedih melihat Yesus yang sedang disiksa itu, tapi seperti itulah jahatnya dosa yang tidak kita sadari, mengotori tubuh kita, menyakiti diri kita sendiri. Sekarang kita mau bebas, hasil dari keselamatan yang diberikan Yesus itu. Dan firman saat ini, kita menerima keselamatan itu dari perjamuan kudus. Maka biarlah kita yang hadir malam hari ini adalah jiwa-jiwa yang dibaharui, jiwa-jiwa yang memiliki keharuan. Setiap berbicara tentang Yesus, ada keharuan. Setiap doa kita mengucapkan nama Yesus, ada kepastian. Dan hasil perjamuan kudus, jangan enggan untuk memohon kepada Yesus. Apakah dosa kita yang sudah sangat banyak ini, jangan enggan. Dan berhentilah berdoa hanya untuk kesenangan kita. Berhentilah berdoa kalau itu hanya untuk rejeki. Berhentilah berdoa
kalau itu hanya untuk bagaimana kebahagiaan kita. Karena inti pembatalan dari kebahagiaan dan sukacita adalah dosa. Inti untuk membatalkan semua keinginan luhur kita sebenarnya adalah dosa. Penyakit kita pun sering disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika kepada orang banyak juga, kepada yang sakit, mari kita ingat, Yesus memulainya, dosamu sudah diampuni. Karena dosalah yang membuat kita sakit. Dosalah yang membuat kita terpukul. Dosalah yang membuat kita malu. Mari membaharui dua-dua kita. Perlunya untuk diampuni dosa. Perlunya untuk mengampuni orang lain. Kita pasti sehat. Kita pasti bahagia. Dan inti kedatangan Yesus adalah pengampunan, keselamatan. Dan doa Yesus juga untuk diajarkan kepada kita, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi ada sambungannya, seperti. Jadi ada kesamaan. Kita mohon pengampunan seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Seperti sama. Tidak ada bedanya. Bagaimana saya haus disucikan Yesus, saya haus juga mengampuni orang lain. Bagaimana saya rindu sekali hidup saya penuh kebahagiaan karena pengampunan dosa yang diberikan Tuhan dari pengorbanannya, sama. Kerinduan juga membasmi semua dendam-dendam, membasmi semua kebencian-kebencian. Pertanyaan kepada kita, apakah kita mudah memohon pengampunan dari Yesus? Saya katakan kepada kita, itu harus mudah. Tapi ingat, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Kalau mudah mohon pengampunan dari Yesus, harusnya mudah mengampuni kesalahan orang lain. Kalau ada keterbalikan, saudara tidak jujur dalam berdoa. Kalau saudara bangga bermohon, Tuhan ampuni dosaku, tapi saudara sulit mengampuni orang lain, saudara sedang tidak jujur dalam berdoa. Itulah kemunafikan orang Kristen yang tidak boleh terjadi sejak malam hari ini. Saudara menderita sampai saat ini gara-gara ulah orang lain. Harusnya mudah malam hari ini kita mohon pengampunan dari Tuhan dan mudah juga mengampuni orang lain. Kita sudah rugi banyak karena olahan dari cara-cara yang tidak baik dari orang lain. Bisnismu rusak. Dan target-target ke depan menjadi kacau. Begitu mudah kita mohon ampun dari Tuhan, harus mudah juga mengampuni siapapun itu. Harusnya saudara mungkin sudah memiliki rumah, sudah memiliki fasilitas yang lain, tapi karena ulah satu orang, itu dihancurkan, cita-citamu menjadi kacau. Kita mohon pengampunan begitu mudah dari Tuhan, harusnya mudah juga mengampuni siapapun itu. Mari menjadi murid Yesus yang setia. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa surgawi, Allah yang menyerahkan diri Yesus menjadi tebusan bagi kami. Malam hari ini, Engkau yang menyedakan tubuh-Mu dan darah-Mu untuk kami terima peringatan, mengingat sungguh-sungguh bahwa Engkau ada dan menjadikan hidup kami sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Malam hari ini, kami mau menjadi manusia yang Kau baharui. Kami mau menjadi murid-Mu yang setia. Biarlah kami juga malam hari ini adalah meresponi bagaimana kami sungguh-sungguh sudah menyadari Engkau yang menerima setiap perlakuan, bahkan perlakuan yang tidak manusiawi. Malam hari ini kami sadari seperti itu korban-korban ketika kami juga belum mau luput dari dosa itu. Malam hari ini adalah malam di mana kami mau menjadi tempat-Mu untuk berkuasa atas hidup kami, mengendalikan hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang memimpin langkah kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan meresponi firman ini dan lagu ini, saya harapkan menjadi kesungguhan kita meresponi sebagai murid Yesus yang setia. Kita bernyanyi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Thank you.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami, terutama pada malam ini di mana kami memperingati penderitaan-Mu ya Tuhan. Kiranya itu menjadi suatu cambuk bagi kami, untuk kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan mencicipi hidangan yang tersedia, semua dari anugerah-Mu Tuhan. Berkati menjadi kekuatan dalam tubuh kami dan menjauhkan segala penyakit dari kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Persilahkan Bapak Ibu.